Oke, geng. Assalamualaikum. So, hari ini pagar karena tutup. So, anda rapat turun lah. Jauh pulang pas dari Kojong. Siapa kalau orang gara itu sekarang kalau menyimpan di sana panoh tuh. Kita packing. Ada geng Gomo geng di sana. Satu grup tuh durang atau baru turun. Ramai dari Mojok. Sama mantap. Oke, geng, sekarang sudah turun baru ku upload lagi. Hari ini aku enggak ada intention kan mengail pulang sebenarnya. Aku ini kan apa nih? Melihatkan aku punya apa nih DIY canopy. Inupi punya nenek untuk kayak aneh. Bah, sekarang sudah setup sekarang baru kumelihatkan lah. Cuma nosolnya aku punya apa nih? Kayak kota. Alright, geng. Okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Good morning. Selamat pagi. Semoga sehat ceria-ceria selalu. Magandang umaga pare. Sawadikap. Ni hao. So, aku punya setup siap sudah. Jadi inilah aku punya setup arah Noba. So sebenarnya hari ini yang akan kulihat karena itu aku punya DIY canopy untuk aku punya kayak. So jadi ini canopy-nya anak aku mau buatkan cuma ini, tapi ini belum fix lah pasal untuk anu saja kan, untuk testing hari ini. So ini fix ke apa nih, kursi. Sudah musim cuaca panas, ini saya kutarik. Ya mesti duduk nih, baru tenang. Kutarik ini pasang ke atas. Memang limbu lah, kulunnya kalau matahari dari atas lah. Kalau ini masih lagi siang ini, jangan terbelok. Oke. So bah, ini bukan turun dulu, sampai jauh. Nasib juga membawa tayaran nih. Oke, guys. Geng, alhamdulillah lancar sudah. Cuaca panas akhir, langsung aja turun akhir. Apa anu kan kita mencoba kan kopi gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Ya razzaq ya razzaq ya razzaq. Allah tarzuq mudada rezeki kan. So sambil coba kan punya kinopi itu mancing lah. Oke, geng. Doakan yang terbaik. Matahari masih di depan, jadi tidak guna-guna dipasang lah kenopi itu.
kenopi ini untuk matahari yang ke bawah, yang terlalu panas, maksudnya itu mungkin tengah hari. Nah, ini kalau masih pagi ini, orang kalau panasnya itu pun panas juga lah, tapi macam suam-suam kuku cuma itulah. Itu mantap geng, ada no perahu main bepom inflatable tuh, cantik ya. Tapi pasal kedua, pasal angkat injin lagi apa, dia bepom gak terlalu batak, kayak bepom karun. Oke, ini jauh nih geng lah, kenapa berujung kan ini turun kan ke sana jauh nih perasaan gua, tapi tawakal saja lah. Oke geng, kalau gue lihat dia punya tapanya sampai ini dia arah dada cantik dong sudah tuh kalau matahari di atas, jadi kepalan datang mau panas mau berubah panjangan kali ini sekitar sejangkal supaya ke depan supaya kemari lah. Udah luan season sekarang kaki itu aku balang. So ini aing pasang kalau dilihat tinggi pang sudah ha. Hari ini kalau udah silap 2 meter atau memang tinggi lah air itu. Pindah pala slow and steady saja ini menuju macam biasa melawat Ciboy dulu. Oke, sekarang aku upload lagi. Geng sampai lokasi pertama, saya cuba menganjur di sini. Rupanya air ini surut. Tempat sama juga salangin atau lihat. Hari ini berangin lah, tapi cantik tuh ya berangin. Dapat cubakan mata panik. Buat pindah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Mudah-mudahan ada rezekinya di sini Allah. Geng, kalau dilihat cubakan atap pun cantik lah. Jadi matahari itu dari belakang, so aku udah panas. Oke lah, mantap tuh buat hati. Walaupun berangin, tapi kalau berangin misalnya emergency, keluarkan sih, cabut sebentar, keluar cuma tuh. So ya udah jadi macam layar. Kalau pasang. Oke, hari ini sunyi, tidak ada apa-apa. Mau memancing pun jam dada hari ini. Aing bergerak lahan surut. Bahkan aku mampir lagi. Alright. Geng. Kan. Oke geng, kalau dilihat aku punya atap ini di terakku imbulah kira ketik kalau pelabuh kalau berjalan jangan pakai bahaya. Ini kalau macam tadi stay menahan boleh pakai atap lah, jadi tidak terlalu derek matahari itu luar panas. So ini ada perasaan mendong juga sedikit lah, cantik dong, puas hati lah. Sekarang balik di rumah baru kugam semua sekali aku. Kira apa tuh? Aku matikan, aku fixkan dia. Alright.
Alhamdulillah. Mantap, cantik, mantap, banyak air surut, kompo banget geng, kuat, kuat benar. Waduh, ini ikan pun kepisan dengan berenang. Kuat surut banget. Nah, tadi air tinggi 22 meter, jadi dia tetap surut. Pas ambil kedar sedikit lah, pengen terpon untuk air itu cukup banget. Ageng, tadi itu trolling, nggak tahu apa yang menyambar itu, karena tarik mengajut patah bawahnya. Karena tarik mengajut, kalau drag menuju sudah. Tahan. Saya terlepas tadi. Lepas ikan atau mungkin melintas kali ya, karena ia punya badan kali. Yalah, dapat buat apa tu? Pipe lagi di rumah orang nyambung. Oke lagi, stop lah. Aing terpo banget. Jadi pun hari ini ngem coba kan natapannya kenopi ini. Alhamdulillah oke. Berjasa juga. Menyejukkan badan. Ini aing kepo surut banget, baliklah. Saya ini pun seorang juga. Ada kawan. Right. So, sekarang aku mampir lagi. Jadi balik. Alhamdulillah sampai sudah mendarat. Air tempo banget surut itu. Tapi oke lah, hari ini percobaan untuk menunjuk kerja kenopi kayak DIY yang tek ataupun apa juga ya, tarik ke atas sudah. Jadi itu berbahaya lah kalau terangin. Oke geng, terima kasih karena sudi melihat. Jangan lupa subscribe, please share and like sama kawan-kawan. Alright, daripada kemana tadi, nanti lagi insyaAllah video gua for kayak fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.